Hi, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan ribuan sangat-sangat terima kasih kepada anda semua yang sudi klik pada video kali ini. Dan kepada anda yang pada kali pertamanya singgah di video pada kali ini, aku nak kenalkan diri aku, Muhammad Taufik, dan dikenali sebagai UF Vlog. Dan jika anda berminat untuk add saya di social media, boleh klik di sebelah. Ada Instagram, ada Facebook. Okey. Jadi, sebelum tu korang menonton kan, aku nak korang bantu aku dengan klik satu butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah, guys. Bagi notification video aku akan datang. Jadi jika anda bantu aku klik butang subscribe di bawah, guys, percuma dan tiada bayaran, guys. Jadi mungkin boleh memberikan aku semangat di masa akan datang untuk konten-konten yang seterusnya. Okey. Jadi seperti yang korang baca di tajuk kat bawah ni, korang mesti dah tahu apa aku nak buat, kan? So, itu hadiah unboxing mystery box, guys. Okey. Untuk mystery box kali ni, seller yang sama sebelum ni, Jess Lai. Okey. Dan barang tu dah sampai hari tu. Jadi kali ni aku baru berkesempatan untuk upload. Okey. Jadi apa barangnya, guys? Barangnya ialah, okey, ini, guys. Ha, ni barang dia daripada Mr. Jack's Life seller Shopee. Woo! Okay. Jadi kotak dia sangat kecil. Adakah dia kotak handphone ataupun kotak iPhone ataupun kotak yang orang kata barang biasa? Okay, jadi apa tunggu lagi? Jom kita buka. Aduh, sebelum tu aku terlupa, guys. Aku terlupa nak bawa pisau. So nak tak nak manual lah. Tak boleh jadi, guys. Okay, aku pergi ambil pisau dulu. Okay, guys. Pisau pun dah ada. So jom kita sambung balik potong tadi. Aduh, apa slack ah. Okey, jom kita mula motongnya. Okey. Packaging kali ni dia kecil, sama macam yang lepas. Aku dapat handphone. Kalau korang masih belum menonton lagi video aku yang aku dapat handphone tu, korang boleh klik video di atas, kan? So, alhamdulillah lah, rezeki aku, aku dapat handphone Redmi 9A. Okay, guys, inilah kotak dia. Inilah kotak dia, guys. Kecil sahaja, aku tak tahulah apa benda barangnya dalam ni. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita potong lagi di dalamnya. Okey. Jadi kita dapat apa kali ni, guys? So harga yang packaging ni memang sentiasa aku beli yang RM60 punya. Setakat ni aku tak beli lagi lah yang RM30, RM25, RM10 yang tu, kan? RM12. So aku tak tahu lah apa benda. Nampak macam tak dah macam tinggi sangat. Satu barang je, guys. Okey, apa dia, guys? Jom kita tengok lagi. Okey, apa barang dia? Slow-slow. Kecil. Apa ni? Weh, earpod ke? Serius lah, earpod. Ya, yeah, doh. AirPod Pro, bro. Serius lah, AirPod Pro. Ish. Serius lah, AirPod Pro. Macam tak percaya, guys. iPod Pro Go. iPod Pro Go pula. iPod Pro, guys. iPhone.
Seriously, iPhone doh. Aduh, sayangnya aku tak ada iPhone. So, kalau next kalau aku dapat iPhone, alhamdulillah. Okay. Peh. Seriuslah. Yepot doh. Hadiah utama lagi, guys. Hadiah utama doh. Seriuslah. Peh. Aku tak boleh nak bayangkan lah, guys. Hai. Peh, aku rasa alhamdulillah, guys. Tak nampak eh, guys. Ha. Seriuslah. Alamak weh. Hui, yey. Okey. Jom kita try unboxing, guys. Peh. Ui. Kita walaupun tak ada iPhone, moga-moga selepas ni aku peluanglah nak dapat iPhone pula, guys. Jom kita dengar ASMR dia, guys. Woo, plastik dia pun mengancam. Gila ah. iPod doh, iPod Pro. iPhone pula tu Apple punya. Ah, apa je nama Apple, guys. Gila ah. Macam tak percaya doh. Macam tak percaya. Allahu Akbar. Wei, menggigil doh nak buka ni. Menggigil. Teng teneng 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 teneng. Okey. Okey, dia ada bagi manual book yang korang takkan pernah baca, guys, semua ni kan. Okey. Jadi kita ketepikan dululah. Aku yakinlah yang mana-mana korang beli barang, korang mesti tengok barang je. Korang melainkan kalau korang tak tahu guna, kan? Korang tak tahu guna, mestilah korang akan baca manual book. Tapi jaranglah aku nak tengok orang baca manual book tu lah. Okey. Seperti yang dia bagi dalam kotak ni, dia ada bagi dia punya hard case. Okey, dia ada bagi hard case, guys. Okey. Apa menggigil lo, menggigil tangan ni. Okey. Kita tengok ada apa bagi lagi. Okey. Kita buka. Dia ada bagi dia punya USB. USB charging ni. Okey, USB charging. Okay, kita tengok USB charging. Memang untuk iPhone punya. Ni. Uish, seriuslah. Ni macam sambungan ni je. Ni kot, charger dia. Oh, wireless lah charger dia. Kot, aku rasa charger dia ni. Daripada Type-C kepada iPhone. Type-C kepada iPhone, guys. Okay. Jadi, dalam dia pun ada lagi. Okay. Dia ada bagi lagi. So, dia ada bagi ni dia punya tempat plug. Oh, Allah. Tempat plug, guys. Dia punya ear plug je. Dia ada bagi 4. So, 2 pasang lah. Kan? Jadi itu saja. Dia ada bagi apa lagi? Bawah dia tengok. Kita tengok lagi ada kosong ke apa tak ni. So aku rasa kosong, tak ada apa. Okey. Jadi tibalah masanya untuk kita buka. Woi, happy doh. Gila ah. Hey. So kalau korang berminat kan untuk beli apa mystery box ni, korang boleh klik, aku ada sediakan description.
Di bawah link dekat description. So korang klik je dekat link tu, terus pergi ke kedai, terus order, terus order dan buat pembelian guys. Jangan tunggu-tunggu, mungkin nasib anda lebih baik, mungkin dapat iPhone lepas ni. Okay, betul lah, dia punya tempat ni type C. So type C. Okay. Ni iPhone, aku lupa pula Apple ni kan. So aku tak pernah ada ni, macam mana dia buka? Oh, senang aje guys. Tak, biasalah orang tak ada iPod kan. Earpod. Nak sebut pun tak reti. Sebab tak pernah ada kan. So aku bersyukur sangat-sangatlah. Teng teng teng. Gila ah. Oh, dia dah menyala guys. Dia menyala. Nampak? Nampak guys. So dekat sini dia connect dengan Apple ke ataupun boleh dengan handphone lain. Aku pun tak pasti. So hard case ni, jadi dia boleh lah, tak kisahlah dia terentak, mungkin dia tak defect lah dekat ni kan. Oh, dekat sini pun dia dah kan. So dia ada bagi dua lagi kan. Dua pasang lagi. So, guys. Itulah dia, aku dapat hadiah utama guys. Hadiah utama lagi, terima kasih kepada seller ni. Kira nasib aku sangat-sangat bertuah. Alhamdulillah guys, aku dapat earpod. Okay, jadi ini saja video pada kali ini. Sebab aku rasa happy sangat-sangat. Walaupun aku ni tak ada iPhone lagi guys. Walaupun aku tak ada iPhone, tapi aku bersyukur sebab aku memenangi hadiah utama guys. Di antara salah satu hadiah utama, earpod. Dia nama Apple guys. Ini kalau kat kedai ni aku tak tahulah berapa harga ni. Dekat kotak ni pun dia tak tulis harga kan. Biasa dia tulis harga. Ada harga. Kat sini biasa dia tulis harga. Aku pun tak pasti. Dan pada kali ni Mr. Jack Sly dia tak ada bagi pula penanda apa tu, penanda buku tu. Biasa dia ada bagi tau. Mungkin dia terlupa letak kot. Aku tak pasti. Tapi tak apa. Jadi ini saja video pada kali ni. Kalau korang berminat untuk mystery box kali ni, aku nak korang tekan butang like dan share kepada semua social media. Dan paling utama sekali guys, korang kena bantu aku dengan klik butang subscribe di bawah dan tekan butang loceng sekali guys, untuk notification video aku akan datang. Okey, jadi itu saja video pada kali ni. Semoga ia bermanfaat dan membuatkan kejutan yang gembira kepada anda semua yang membeli untuk description apa, untuk mystery box pada kali ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zass.